Selalu saja ada ruang kejutan dalam laga catur di PON Papua bagi para pecatur debutan maupun dari daerah yang selama ini sedikit dikenal di tingkat nasional. Di kelompok catur kilat putri, Theodora Waluko nyaris merebut emas setelah kalah dalam playoff melawan Irene Karisma Sukandar dan Chelsea Monica Sihite sehingga hanya merebut perunggu padahal di babak sebelumnya kedua pecatur teras nasional itu sudah dirobohkan rajanya oleh Theodora yang meladeni si jago blitz. Chelsea dalam partai berkomplikasi yang ditutup kombinasi tak terduga. Padahal Theodora berelo rating 1750 sedangkan Chelsea 2196. Salah satu bintang PON 20 lainnya yang menonjol adalah Master Nasional Jalil Jateng, urutan kelima di nomor catur kilat terbatas. Jalil, pecatur kuat senior asal Temanggung yang karir prestasinya banyak di tingkat provinsi. Bagaimana Jalil dengan kuda saktinya lolos dari tekanan berat Master Vidi Hani Marenteng? Mainan akhir duel catur cepat adalah hal yang ajaib. Hitam sudah unggul satu bidak meski tumpuk di lajur C, di samping sepasang gajah, benteng dan raja yang aktif. Jadi posisi Jalil cukup serius. Tapi uniknya, Jalil punya kuda sakti yang beberapa kali bolak-balik kuda C3A4 untuk menjaga bidak B2 dan memblokade raja hitam untuk tidak menerobos masuk ke B5A4 B3. Raja hitam praktis tidak bisa melewati pagar A4 B5 C5 E5 E5. Sedangkan Jalil disiplin bertahan, mempertahankan formasi buah-buahnya di sayap menteri.
Strategi selanjutnya tinggal meladeni pertukaran bidak di sayap raja serta benteng dan gajah untuk mengurangi tekanan. Sebaliknya, konsep Hani lemah dengan mengajak bertukar gajah petak hitam menyusul benteng sehingga keunggulannya memudar. Remis disetujui.